Pancang sudah bunyikan oleh penguasa penyelenggara pertandingan pada sore hari masih Asbab FC Pakon skema serangan Rapli di sana akan segera ke depan nomor punggung 16 yang dituju terlepas ke tali meter belakang Gajah Mada nomor punggung 16 lebar ke belakang sana nomor punggung 6 dan 11 Gajah Mada. Kita lihat saja bukan sebuah pelanggaran rupanya masih Asbab FC tendangnya sang tidak kecawan menangkap si kulit putar Peter Olaga keparat dengan kembali sudah dilakukan oleh sebelah sana kepada pembunuh tiga di sana masih serta pembunuh yang terlukit dengan sempurna serangan dari serangan dari sebelah sana Asbab FC sehingga bola sudah menerang kelepasan pertandingan Peter Olaga kita pelahirkan ketegak kawang warung sebelah sana Gajah Mada. Kita lihat saja siapa yang akan melakukan eksekusi tendangan dari pemain sudah kawan lebar saja ke sektor kiri nomor punggung 5 pemain punggung dari sebelah sana Gajah Mada akan saja melompat nomor punggung 26 masih Gajah Mada pada Rolanda pada tahun nomor punggung 7 dari sebelah sana berpikir dari Hendi Lombang masih membentur pemain dari kesebelasan Asbab FC Metro Olahraga sudah hanya melahirkan tekanan penjuru bagi selasan Gajah Mada. Kita lihat saja nomor punggung 5 kalau kemarin kita hanya bisa melihat di layar kaca pada sore ini kita bisa melihat di lapangan tarik untuk pemain pun dari kesebelasan Gajah Mada nomor punggung 5 tandukan kepala rupanya masih belum bisa untuk memberikan kontribusi gol-gol yang cantik kepada sore hari ini betul ada melahirkan tendangan kawang untuk sebelasan Asbab FC ancang-ancang dia nomor punggung 3 center back dari sebelasan Asbab FC angkat saja bola ke depan nomor punggung 10 yang dituju kita lihat saja masih terjadi perebutan bola dengan pemain dari sebelasan Gajah Mada nomor punggung 12 masih kembali Gajah Mada membangun skema serangan. Lalu jauh rupanya shooting-shooting yang dilakukan oleh pemain dari sebelasan Gajah Mada. Gajah melahirkan tendangan gawang untuk sebelasan Asbab FC. Kontingen dari Desa Rosong Kecamatan Anung Gunung. Masih kembali Metro Olahraga pertandingan yang sangat seru dan sangat selamat datang untuk supporter mania sepak bola yang ada di Kepulauan Sapudi di lapangan Persemer Desa Tarebo dan sama-sama ingin menyaksikan acara pertandingan ini yang sama-sama kedua kesebelasan diperkuat oleh pemain-pemain pun di lokal Jawa Timur yang Metro Olahraga lebar ke dalam kembali akan dilakukan oleh kesebelasan Asbab FC nomor punggung 10 Tek Alexander kita lihat saja Metro Olahraga berebut dengan pemain dari sebelasan Gajah Mada nomor punggung 15 kembali letak ke dalam diajakan dari sebelasan Asbab FC ayo tembak kembali Asbab FC bagus skema serangan melebar ke belakang Tek Alexander di sana pemain dari sebelasan Asbab FC terlepas kembali dapat antisipasi Asbab FC mencari celah pertahanan dari sebelasan Gajah Mada menjatuhkan satu pemain dari sebelasan Gajah Mada sehingga berhasil mengadakan tendangan bebas untuk sebelasan Gajah Mada babak pertama ini di sebelasan Asbab Rosong center back di sana sudah siap-siap untuk melakukan eksekusi tendangan gawang angkat saja ke depan
asin. Gajah Mada berpengurus 10 negeri. Engkau dengan sebelasan Gajah Mada dibuang saja medal olahraga. Bukan sebuah pelanggaran berdasarkan instruksi dari pengurus pidana pertandingan. Pada sore hari ini kembali asap berusur membangun skema serangan lebar ke belakang. Rampling ini kan pemain yang kelebasan asap berusur terlepas pas kembali medal olahraga masih dibuang saja. Asor berpengurusan asap berusur masih kembali skema serangan kembali dibangun kembali berbual terpikir dari sebelah sana. Gajah Mada dari Afrika sudah terpenggung lalu lima di sana masih boleh bang sektor kiri betul langkah diungkapkan terpenggung 10 meter belasan. Gajah Mada masih kecepat di betul langkah dari celah pertahanan di betul belasan Asabah dari Sarutok 13 satu pemain sudah terperangkap offset dari kebelasan. Gajah Mada sikap buku asik menghati-hatikan tekanan bebas untuk kesebelasan Asabah FC nomor punggung 3 di sana sudah siap-siap lakukan eksekusi tekanan bebas Sunoto kita lihat saja betul olahraga kasih sang pemain pun pelanggaran kembali menjatuhkan pemain pun dari kesebelasan Gajah Mada nomor punggung 5 tendangan lepas kembali betul olahraga akan dilakukan oleh sebelasan Gajah Mada seterbang di sana nomor punggung 5 pemain pondok sebelasan Gajah Mada masih Gajah Mada nomor 16 10 Ibrahim oke kita lihat saja lebar ke belakang terlepas kembali umpan-umpan yang dilakukan oleh sebelasan Gajah Mada nomor punggung 6 betul olahraga satu pemain nomor punggung 15 kembali terperangkap sepeda olahraga dari kebelasan Gajah Mada sehingga berhasil menandakan tantangan bebas untuk sebelasan Asabah FC. Ngapa sih lo? Ngapa sebal? Tanya mulai gup, sanggup nakakan gup. Emang gak laku nah. Tendakan bebas kembali akan dilancarkan oleh kesebelasan. Asabah FC kontingen dari Desa Rusun Kecamatan Lubuk Sunoto berpunggung 17 angkat saja ke depan berpunggung 17 di sana ada Tek Alexander dapat tanjung bola dari sebelah sana Asabah FC kembali dapat dicuri oleh sebelah sana Asabah FC masih Asabah FC berolah Tek Alexander bukan kepala luar saja tidak bola sudah untuk lapangan pertandingan yang terlalu pertandingan yang sangat seru pada sore hari ini datang turnamen bergengsi satu tempat 2024 di lapangan Persema Desa Talbot kembali melebar ke belakang satu poin rebound dari sebelah sana Gajah Mada bertumbuh dua dua 13 meter olahraga masih membangun skema serangan dibuang saja lemparan ke dalam kembali jadi akan untuk sebelasan Gajah Mada kita lihat saja betul olahraga siapa yang menghadapi lemparan ke dalam nomor punggung 3 bersama nomor punggung 4 masih nomor punggung 3 crossing saja 7 masih nomor punggung 7 juga salah pertandingan yang sangat seru pada sore hari ini diajarkan turnamen Sapu Dikap 2024 di lapangan Persema Desa Parebon kembali pertandingan dilanjutkan oleh Bung Wasim di dalamnya pertandingan pada sore hari ini Asia Sabar FC angkat saja ke depan masih ditepis dengan sempurna meter olahraga terlepas kembali hampir-hampir saja berbuat gol dari kebelasan Asabah Prosok
Masih melempar ke belakang. Kita lihat saja nomor punggung 2. 5. Set terbaik dari kesebelasan Gajah Mada. Pemain pon dari kesebelasan Gajah Mada. Pertingin dari desa Nyampok Kecamatan Jaya Metrologa. Pelanggaran menjatuhkan satu pemain dari kesebelasan Asabab FC Tek Alexander. Akan saya dapat menempat pertemuan 16 yang ditunjuk. Aman, aman. Kita lihat saja Gajah Mada lepas kembali, masih melempar ke belakang pertahanan. 13, masih nomor punggung 13 setelah laga. 6, akurasi 4, 4 masih akurat dengan 11 santan. Gajah Mada, 15. Kita lihat saja setelah laga. Terlalu dekat rupanya dengan saya. Masih nomor punggung 13. Kita lihat saja pelanggaran. Sangat mutlak. Kartu kuning sudah dikeluarkan oleh pengawasan untuk menjalankan pertandingan pada sore hari ini di olahraga. Nomor punggung 2 yang terbaik dari kesebelasan Asabab FC menjatuhkan pemain muda kesebelasan Gajah Mada. Si kemukasi menyediakan tendangan bebas untuk kesebelasan Gajah Mada. Pak Gepeti sudah dilakukan, apakah bisa untuk menambah pundi-pundi golnya dengan kesebelasan Gajah Mada? Kita lihat saja betul olahraga. Nomor punggung 6 sudah siap-siap untuk memberikan eksekusi tendangan bebas warung shooting saja. Masih terlalu jauh. Shooting-shooting yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Gajah Mada nomor punggung 6 sehingga hanya melahirkan tendangan gawang untuk kesebelasan Asabab FC. Masih Asabab center back di sana, ancang-ancang dia untuk memberikan eksekusi tendangan gawang untuk olahraga. Kita lihat saja, angkat saja bola ke depan. Siapa yang akan dituju? Nomor 9 di sana. Angkat saja bola ke depan, dapat dicuri oleh pemain dari kesebelasan Gajah Mada. 6, lempar ke kiri untuk olahraga. 12. Masih nomor punggung 12 untuk olahraga. Lewati dua pemain dari kesebelasan Asabab FC. Lemparan ke dalam, kembali akan dilakukan oleh kesebelasan Gajah Mada. Nomor punggung 12 angkat saja bola ke depan. Nomor punggung 10 yang berduka-duka maksudnya, tapi sayang masih bisa diantisipasi dengan sempurna oleh center back di belakang dari kesebelasan Asabab FC. Tunggung saja center back di belakang dari kesebelasan Asabab FC. Kedudukan skor 2 untuk kesebelasan Gajah Mada dan 0 untuk kesebelasan Asabab FC dari desa Rosok Kecamatan Nogundo. Bona cocok jadi aja ya. Cocok. Yang tentu kita kami informasikan minta dukungan dan doanya karena satu tim ini kan sekarang bermain di Kabupaten Sumedang melawan Panasan. Sebentar saja usia 14 tahun bisa mengharumkan nama baik Asabudi dan mendapatkan piala di ajang Batikam 2024 di Kabupaten Sumedang. Ya betul olahraga, kita kembali ke jalannya pertandingan. Masih Asabab FC membangun skema serangan nomor punggung 19 Sunoto center back di sana yang sudah terjaga pertahanan dengan sempurna dari kesebelasan Asabab FC. Kita lihat saja ya, kembali skema serangan dibangun oleh sebelasan Gajah Mada. Terlepas kembali dengan olahraga. Nomor punggung 6 angkat saja dengan nomor punggung 7. Satu pemain sudah terperangkap offside dari kesebelasan Gajah Mada sehingga tantangan
Pendekat gawang kembali dilancarkan oleh Semesta Asabah FC, masih melebar ke sektor kiri di sadar umur 16 pelanggaran berdasarkan instruksi dari Ibu Masih untuk jalannya pertandingan pada sore hari ini. Ya, pergantian pemain menguasai dari kesebelasan Asabah FC. Ipur nomor punggung 3 keluar, Toto nomor punggung 8 masuk Asabah FC. Ayo tiga, tendaga bebas kembali gagalkan untuk sebelasan Gajah Mada. Akan saja boleh kembang terlalu dekat rupanya dengan sang penjaga gawang dari kesebelasan Asabah FC, menangkap mesra sebelum pun ada tendangan kembali dilancarkan. 16 di sana dan Tata Alexander pemain dari sebelasan Asabah FC. Asro dibiarkan saja, bola sudah diketel lapangan pertandingan Petroler Gol para ke dalam. Kembali diadakan untuk di sebelasan Asabah FC. Angkat saja berdepan Asror orang punggung 2 yang ditujuk. Kita lihat saja betul masih mencari pemain yang bisa membantu serangan pada sore hari ini. Ayo tengah lah. Bertumbuh 10 pemain yang cantik dari kesebelasan Gajah Mada. Masih beliau-beliau mencari telah pertahanan yang kesebelasan Asabah Proso. Melebar ke belakang satu kantor nomor punggung 7. Shooting saja. Masih ditepis dengan sempurna shooting keras yang dilakukan oleh pemain dari sekunder kesebelasan Gajah Mada, sehingga belum bisa untuk memberikan kontribusi gol-gol yang cantik untuk selanjutnya bertahan lama dari kesebelasan Gajah Mada. Kembali Asabah FC. Attack Alexander dapat punggung 10 terlepas, dapat dicuri oleh pemain dari kesebelasan Gajah Mada FC. Nomor punggung 6 di sana dibuang saja, sehingga bola sudah gagal lapangan pertandingan Meter Olahraga. Lemparan ke dalam kembali akan dilakukan oleh sebelasan Gajah Mada FC. Masih melebar ke belakang. Di sana ada nomor punggung 5 pemain depan dari Afrika yang sudah bermain di Gajah Mada, berkuat di Gajah Mada sebagai pemain depan. Ini juga berpunggung 10 Gajah Mada masih melebar ke tengah. Di sana ada punggung 6. Kita lihat saja umpan-umpan sekali sentuh yang dilakukan oleh sebelasan Gajah Mada. Lemparan ke dalam meter olahraga gagahkan untuk sebelasan Asabah FC. Yusuf sang pemain depan dari Afrika nomor punggung 5. Cepat. Bagus. Yuk, senang. Masih Gajah Mada meter olahraga. Bukan sebuah pelanggaran rupanya, menjatuhkan satu pemain dari sebelasan Gajah Mada nomor punggung 7. Satu pemain depan. Kita lihat saja masih Asabah FC membangun skema serangan. Akan saja berdepan nomor punggung 7. Dari Amerika Arya Sabri yang sudah memberikan kontribusi serangan-serangan pada sore hari ini. Masih usul ke dalam mereka. Kembali mencetak gawang dari kesebelasan Asabah FC. Sehingga kudengarnya satu nomor yaitu 3 untuk sebelasan Gajah Mada dan 0 untuk sebelasan Asabah FC dari desa Rosok Kecamatan Andong Gunung. Kenyang, kenyang, kenyanglah. Dan perlu juga kami informasikan untuk pertandingan besok sore akan berlaga antara kesebelasan PSP dari delegasi dari Kenyan ada peluang kesebelasan Arema FC dari desa Kaluang, yang tentunya ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru dan sengit karena masing-masing klub sepak bola yang ada di Kepulauan Sapudi dan juga Tangian yang sudah mendelegasikan pesertanya di acara turnamen Sapudi Cup 2024 sama-sama diperkuat oleh pemain MON di Lutala, Jawa Timur. Ya betul, kita kembali ke jalannya pertandingan. Masih Asabah FC membangun skema serangan nomor punggung 9. Hidup di sana masih berhubung dengan pemain MON dari sebelasan Asabah FC. Di
3 meter olahraga oleh center back baik sebelasan Asabab FC nomor punggung 8. Masih Asabab 0 nomor punggung 10 angkasa nomor 4 baik Alexander maksudnya. Kita lihat saja 16 masih melakukan blocking dengan sempurna center back dari kesebelasan Asabab Rosok. Lemparan ke dalam sudah dilakukan meter olahraga. Sang pemain bol masih melebar ke belakang. Yusuf dengan tenang-tenangnya melebar ke belakang. Sang pemain bol masih melebar ke belakang. Kita bagi, bagi. Kasih lagi, kasih. Kita lihat saja meter olahraga 13. Masih nomor punggung 13. Sampai Yusuf berlian saja tanpa pemain bola dari Afrika masih berlupa-lupa. Satu pemain sudah terperangkap offset rupanya meter olahraga. Telah bergantian pemain wasit dari kesebelasan Asabab FC. Dek nomor punggung 14 keluar, Andre nomor punggung 17 masuk Asabab FC. Satu pemain masih terkelekat di sana dari sebelasan Asabab FC. Apakah bisa untuk melanjutkan pertandingan di babak pertama ini? Tim medis dari Asabab FC mohon untuk segera masuk ke lapangan pertandingan. Berapa ganteng pemain dong Mas Yosef? Teman-teman aja di papa oleh sang pemain bebar berhasil sebesar Gajah Mada. Ya pergantian pemain mengasih dari sebelasan Asabab FC Noval nomor punggung 7 keluar. Oke, nomor punggung 15 masuk. Ya teman-teman, kita kembali ke jalannya pertandingan. Kembali dilanjutkan oleh Bung Wasim ke jalannya pertandingan pada sore hari ini. Sunoto center back dari sebelasan Asabab FC masih kembali dapat dicuri oleh pemain dari sebelah sana Gajah Mada FC. Masih lebar ke tengah 16 di sana. Kebetulan 6 meter olahraga. Kita lihat saja akurasi umpan-umpan sekali sentuh dari sebelah sana Gajah Mada sang pemain bol nomor punggung 7. 3 meter olahraga kembali ke pemain bol. Angkat saja nomor 4 nomor punggung 3 melebar ke tengah. Tidak ada teman yang bisa berpatuh serangan demi serangan dari sebelah sana Gajah Mada FC. 15 meter olahraga berebut dengan nomor punggung 17 dari sebelah sana Asabab FC. 12 kembali dibuang saja oleh tata garis sebelah sana Asabab FC nomor punggung 17. Bola sudah tercucur keluar lemparan ke dalam. Kembali sudah dilakukan dari sebelah sana Gajah Mada FC nomor punggung 7 terlepas kembali meter olahraga. Kita lihat saja 16 angkat saja bola ke depan nomor punggung 18 yang dituju. Kita lihat saja masih menunggu punggung 10 baik Alexander. Shooting saja menyerang ke bawah masih menyamping di sektor kiri. Sang saudara dari kesebelasan Asabab FC tendangan kawan kembali akan dilancarkan oleh sebelah sana Gajah Mada. Rusuh nomor punggung 5 masih melebar ke sektor kiri betul olahraga. Olahraga penalti rupanya menjatuhkan pemain dari sebelah sana Asabab FC. Dari sisi nanti sudah berhasil mengadakan tentangan bebas tentangan final untuk sebelah sana Asabab FC. Kita lihat saja dari orang-orang yang akan menghadapi
tendangan final ini kalian saja bertumbuh 18 di sana. Apakah bisa untuk berkecil ketinggalan dari serbasan Asabab FC? 18 meter olahraga Asabab FC. Berapa meter olahraga berkecil ketinggalan untuk sebelasan Asabab FC dan menurunkan skor 1 untuk sebelasan Asabab ingin dari desa Rosok kecamatan Tunggu Kabupaten Larangan. Dan perlu kami informasikan untuk pertandingan besok sore usia 14 tahun akan berlaga dari serbasan sinar pagi melawan bersama dari desa Karibu. Kemudian di usia senior juga akan berlaga dari delegasi dari PSD akan melawan Arema FC dari desa Keluang kecamatan Agalam. Yang terlalu kembali ke dalam enam pertandingan masih Asabab FC pegang sekian masyarakat tinggalkan saya di sana pelajaran sang pemain ada tukar satu pemain atau Alexander berpengaruh. Sebelah wajah bangsa Asabab FC sehingga berhasil melakukan tendangan bebas untuk sebelasan Asabab. Kita yang saja menerolaga setelah melakukan eksekusi tendangan bebas pagar peti sudah dilakukan. Apakah bisa untuk memperkecil ketinggalan untuk sebelasan Asabab FC? Masih Asabab itu olahraga akan saya dengan depan bertumbuh masih menyampingi sektor tanah sang penjaga gawang yang berdasar Gajah Mada sehingga coklah berkaran tetangga narkawan untuk sebelasan Gajah Mada ancang-ancang dia usul bertumbuh lima sang pemain pon dari Afrika ini kita lihat saja itu olahraga dapat berbuat dari Kota Malang kembali Gajah Mada Asabab FC dapat dicuri oleh pemain dari sebelasan Asabab FC. 8 masih berpunggung 12 meter olahraga Gajah Mada akan saja berpunggung 16 6 akurasi umpan-umpan jauh nomor punggung 7 terlalu dekat sayang dengan sang penjaga dari sebelasan Asabab FC nomor punggung 1 angkat saja melempar tekan kawan kembali sudah dilancarkan oleh sebelasan Asabab FC dibuang saja kita bola sudah keluar dari olahraga lemparan ke dalam kembali akan dilakukan oleh papa dari sebelasan Asabab FC nomor punggung 8 angkat saja melempar siapa yang akan ditutup pada kata kali satu di sana nomor punggung 10 15 meter olahraga Asabab FC merebut dengan center back dapat tumbuh dua dari sebelasan Gajah Mada FC. Bola sudah bagi kata lepang yang pertandingan terlalu tantangan gawang desa Nampang kecamatan Agayam bertukar dari sebelasan Asabab dari desa Rososok tantangan gawang kembali sudah dilancarkan oleh sebelasan Asabab FC tantangan gawang masih berpanggung sekolah masyarakat 13 angkat saja bola depan masih meliuk-liuk dia untuk melewati satu babak daya dapat dicuri oleh Bapak dan juga Asabab FC ini di babak pertama ini kita lihat saja sulung babak center back yang sudah Asabab FC sudah siap-siap untuk melakukan eksekusi tendangan bebas angkat saja bola depan 15 yang dituju masih dapat nomor 15 belum bisa antisipasi dengan sempurna oleh sang pemain usia 25 dan 11 Gajah Mada FC Asro melempar ke sektor kiri meter olahraga Sino masih Sino terlepas kembali bagus nomor
Terlepas kembali, bola sudah diberikan kepada pertandingan putaran olahraga. Parat ke dalam, kembali sudah dilakukan oleh sebelah saat. Gajah Mada rupanya. Berdasarkan instruksi dari pengasuh untuk kembalinya pertandingan pada sore hari di putaran olahraga. Angkat saja melepas, 15 yang dituju. Masih melepas di putaran olahraga. Dapat tunggu kedua di sana. Gajah Mada FC bangun skema serangan petualangan dia. Kita lihat saja. Sudah saja. Terlalu jauh sepertinya setengah yang dilakukan oleh Bapak Baru Badan di sebelah sana. Gajah Mada dapat tunggu menunjuk. Bola, bola bagi dia yang ke belakang gawang di sebelah sana. Asapa Prosong, semangat untuk segera diamankan. Woi, bukan. Kembali lagi dilancarkan oleh sebelasan Asapa FC. Center back di sana sudah siap-siap untuk melakukan eksekusi tendangan gawang. Angkat saja melepas, tepat itu melepas betul olahraga dapat direbut oleh pemain dari sebelasan Gajah Mada FC. Andrew Walker ketemu 10 dari sebelasan Gajah Mada FC. Tepat kekurungan, masih Gajah Mada FC akan sebelah hari ini. Close panjang. Masih membentur Mister Kawan dari kesebelasan Asaba FC. Lahirkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Gajah Mada. Kita lihat saja betul olahraga. Nomor punggung 10 Henry Ungkauka siap untuk memberikan eksekusi tendangan penjuru di babak kedua ini. Rancangnya turnamen Asaba FC 2024 di lapangan bersama Desa Parebo. Gajah Mada kembali betul olahraga. Bangun skema seru berpunggung 3. Set, angka. Angka saja berdepan. Berpunggung 6. Masih Gajah Mada betul olahraga. Andrew Kauka berpunggung 10. Kita lihat saja. Aku aja. Berpunggung 6. Dari sebelasan Asaba FC kembali dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari sebelasan. Gol yang sangat berkelas. Berpunggung 7. Pemain kon dari sebelasan Gajah Mada FC. Langgaran rupanya berdasarkan instruksi dari penguasaan sejalannya pertandingan pada sore hari ini. Betul olahraga kebukaan sempurna jangan pendana bebas untuk sebelah salah sahabat FC.
Sang pemain berpunggung 5 Gajah Mada 16 masih 17. Kita lihat saja, dibuang saja oleh barisan tertahan dengan kebebasan asap dan rosak. Sudah hanya melakukan lemparan ke dalam. Kita lihat saja, nomor 16 di sana masih melebar. Gajah Mada satu pemain dari Kesebelasan Gajah Mada kekuin dari desa Ngaplong Kecamatan Galang masih terkelekan di sana nomor punggung 12. Apakah bisa untuk melanjutkan pertandingan di kedua ini? Kita lihat saja bagaimana lagi masih terkelekan pertolongan dari pemain dari Kesebelasan Gajah Mada nomor punggung 15. Tendangan bebas kembali gagalkan ke sebelah sana Eka Alexander di sana berkumpul 10 masih melebar ke belakang 15 terlepas kembali meter olahraga nomor punggung 6 masih nomor punggung 6 terjatuhkan satu poin bukan sebuah pelanggaran rupanya berdasarkan rekor sudah 12 langsung kalahnya pertandingan masih betul dari sarpan tahanan dari Kesebelasan Asaba FC 16 masih saja berlaku masih ditutup sempurna oleh sarpan tahanan dari Kesebelasan Asaba FC tidak hanya berlaku tetapkan penjuru dengan olahraga siapa yang akan melakukan eksekusi tegangan penjuru hanya dari yang beliau melakukan tempat panggul 10 di sana apakah bisa untuk menambah pundi-pundi golnya di Kesebelasan Gajah Mada FC akan saya melupakan 13 maksudnya tentukan kepala yang dilakukan oleh center back dari Kesebelasan Asaba FC Gus 15 masih nomor punggung 15 meter olahraga merebut dengan center back dari Kesebelasan Asaba Proso 6 masih nomor punggung 6 Gajah Mada FC meliuk-liuk dia melewati dua pemain dari sebelah sana Asaba FC masih berlebar ke sektor di kanan dan dulu makan ke tempat sebelumnya kita lihat saja betul jatuhkan satu pemain dari sebelah sana dengan penjuru berdasarkan itu sebagai penguasa di perjalanan pertandingan pada sore hari di Batu Lada di usia senior dan turnamen bergensi satu di Kap 2024 di lapangan Persema Desa Sarebo ayo mulai mengkocek bola dia akan saya berlaku lukan kepala di Batu Lada hampir hampir saja mempobol lagu yang sebesar-besar satu pasang dan perlu kami informasikan untuk pertandingan besok sore akan berlagak usia 14 tahun atau 11-an Persema dari desa Tarebu akan melawan Kesebelasan Sinar Pagi dari desa Gayam. Kemudian untuk desa senior akan berlagak dari selatan PSD dari Kangian akan melawan Kesebelasan Arema FC yang tentunya ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru dan sengit karena sama-sama kedua Kesebelasan menurunkan pemain-pemain top di lokal Jawa Timur siapa yang terlalu lagi kembali ke jalannya pertandingan masih PSD membangun skema serangan dan Kesebelasan di sana dan jatuh dia menurunkan pukul 2-2 15
Eden teh terlepas kembali dari laga Cina. Dapat tunggul 16 masih melebar ke belakang. Busur tetap berpotong kejelasan. Kalah rempuk jadi masih jeli. Gajah Mada FC kembali Yusuf, kosai bola, kita lihat saja. Pembangun dari Afrika ini, kita lihat saja. Terlepas kembali oleh pemain bola dari sebelah sana. Raja Mada FC, Tek Alexander, Asabat, Yusuf, Pembangun 10. Melepas saja ke tengah. 18. Terlepas kembali operasi umpan-umpan masuk oleh Makura. Sudah cepat direbut oleh pemain Gajah Mada. Trio tahu kalau pada pukul 10. Acak-acak yang menjadi sendiri. Ini dulu yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Pedro Bobo. Lepas kembali bertemu lawannya. Suruto. Seterbaik dari sebelasan. Asaba FC nomor pukul 19. Terus. Masih yang dulu tahu kalau bertemu lawannya. Nomor pukul 10. Masih terus lawan. Tandukan kepala pendapatan dari sebelasan Asabat FC. Center back nomor punggung 6 Betul Olahraga. Coba aja coba. Masih Asabat FC. Satu pemain masih terkeletak di sana di sebelasan Asabat FC. Skema serangan kembali dibangun. Henry Utong nomor punggung 10. Masih belum bisa membuat banget gol yang cantik untuk sebelah sana Gajah Mada FC. Bola yang tadi yang ke belakang dimohon untuk diamankan panitia di belakang gawang Asabat FC. Ya betul lagi kita kembali ke jalannya pertandingan. Masih Asabat FC Tek Alexander di sana bertumbuhnya 10. Terlepas kembali ke dalamnya. Kita lihat saja. Tangan umpan-umpan jauh kembali dilakukan dalam sebelasan Asabat FC. Busuk sama penpon nomor punggung 5. Pelanggaran menjatuhkan satu pemain dari kesebelasan. Pemain penpon dari kesebelasan Gajah Mada FC nomor punggung 5. Atas saja bola depan. Kita lihat saja nomor punggung 7. Masih betul barisan pertahanan dan lepasan Asabat FC. Asra tak terbelah kita tendangan berjuru ke sebelah sana Gajah Mada FC. Kita lihat saja betul lawan belas siapa yang akan menghadapi eksekusi tendangan berjuru di gol punggung 15 di sana. Sudah siap-siap untuk memberikan eksekusi tendangan berjuru. Angkat saja bola depan. Masih bisa diantisipasi dengan sempurna kurang serangan yang dilakukan oleh sebelasan Gajah Mada FC. Nomor punggung langsung tengok langsung. Tapi sayang masih menyamping di sektor kanan. Sudah gawang dari sebelasan Asabat FC. Jika hanya melahirkan tantangan gawang dan terlalu kita lihat saja angkat-angkat dia. Center back dari kecerdasan Asama Proso Tek Alexander. Angkat saja bola ke depan. Siapa yang akan dituju? Pada posisi nomor punggung 5 masih melebar ke tengah. Nomor punggung 6 maksudnya Metro Lelaga. Kita lihat saja. Masih terjadi perebutan bola di sana. Dapat dicuri oleh pemain dari kesebelasan Gajah Mada FC. Kontingen dari desa Nyangkong kecamatan Galang ini. Masih Gajah Mada FC nomor punggung 6. Masih nomor punggung 7 pemain bola dari sebelah sana Gajah Mada FC. Hampir-hampir saja membobol gawang dari sebelah sana Asabat FC. Panitia bola yang ke belakang ini mohon diamankan ke belakang. Ya betul lah, kita kembali ke jalan yang pertama. Masih Asabat FC. Angkat saja bola depan. Nomor 6 di sana. Kembali ke belakang. Andrew tahu kami terlalu lama. Gajah Mada FC. Masih memberikan skill individu. Mengkocok bola. Tertembuk 10 dari sebelasan Gajah Mada FC. Terlepas kembali Metro Lelaga. Kita lihat saja skema serangan kembali dibangun. Terang.
tendang ya Gram. Satu pemain dari ke-11 sama berhasil cedera rupanya dan terpukul 16 di sana punya Sabudi Cup 2024 ini tidak hanya diikuti oleh pemain di lokal Sabudi tetapi juga dari Kalian juga ya sedangkan pemain Bung Masih dari Asap ada masuk nomor punggung 16 keluar nomor punggung 4 masuk. Gajah Mada FC Junaidi nomor punggung 13 keluar Yanto nomor punggung 17 masuk ya betul-betul tendangan gawang kembali lagi akan untuk kesebelasan Sabah FC. Kita lihat saja sampai di sana sudah siap-siap untuk melakukan eksekusi tendangan gawang. Lakasa 24 tepat punggung 13 lagi 7 masih mencari teman yang bisa tepat serangan Tetek Alexander tepat punggung 10 di sana ancang-ancang dia Lakasa 24 masuknya nomor punggung 15 disapu saja oleh santan penjaga gawang dari kesebelasan Gajah Mada FC masih tergeletak di sana. Sang penjaga gawang yang di sebelah sana. Gajah Mada FC dapat punggung satu. Tendangan bebas kembali akan dilancarkan oleh di sebelah sana. Gajah Mada FC masih melebar ke sektor kanan. Sana dapat punggung 5. Sang sebagai kodok di sebelah sana Gajah Mada FC. Busuk. Akan sebelum lewat keterpukul 6 maksudnya terlepas kembali dapat dicuri oleh pemain dari sebelah sana Asabab FC Busu keterpukul 5 akan sebelum lewat Hendro Tauta yang dikutuk keterpukul 10 terlepas terlepas lalu berhasil pada umpan-umpan yang dilakukan oleh sebelah sana Gajah Mada FC ini. Ada pelahiran tangan berciri betul olahraga kita lihat saja siapa yang akan menghadapi tangan penjuru rupanya nomor punggung 10 masih melebar ke belakang nomor punggung 3 di sana Gajah Mada FC kontingen dari desa Jampung kecamatan Gaya betul olahraga tiga nomor punggung masih membetul dari gawang dari kesebelasan Asabab FC satu pemain masih tergeletak di sana betul olahraga sampai ke gawang dari kesebelasan Asabab FC apakah bisa untuk melanjutkan pertandingan di babak kedua ini tim medis yang dari Asabab FC dimohon untuk segera membawa obat-obatan lengkap ke dalam untuk memberikan pertolongan kepada sang penjaga gawang dari kesebelasan Asabab FC. Bina nomor punggung 11 masuk Gajah Mada FC kontingen dari desa Pat dari desa Ngaplok kecamatan Gayam. Ya betul juga perlu kami informasikan untuk pertandingan besok sore antara kesebelasan Persemer dari desa Paribung usia 14 tahun akan melawan kesebelasan Sinar Pagi dari desa Gayam. Kemudian juga tak kalah serunya untuk pertandingan besok sore di hari Rabu
delegasi dari Kanyala, kepala pesebasan Arya FC dari Desa Keluar, Kecamatan Gayam. Dan tentunya ini juga akan menjadi pertandingan yang sangat seru dan sengit karena sama-sama menurunkan pemain-pemain empat di lokal Jawa Timur. Kita kembali ke jalannya pertandingan Petra Lewa Pasi Gajah Mada FC bertemu skema serangan. Akas saja bola ke depan, tapi sayang bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan Petra Lewa Pasi. Lepara ke dalam, kembali dari kontrol sebasan Asaba Prosong. Seterbaik di sana, ancang-ancang dia. Akas saja bola depan, tertunggung 6 yang dituju Pausi. Kita lihat saja, masih berebut dengan seterbaik dari sebasan Gajah Mada FC dapat punggung 2. Kapten kesebelasan Akas saja bola depan, tertunggung 6 yang dituju. Melebar ke tengah 11 meter olahraga. Masih dapat punggung 11. Dina 12. Umpan-umpan sekali sentuh yang dilakukan oleh sebelasan Gajah Mada FC. Merepotkan barisan pertahanan dari sebelasan Asaba FC. Kita lihat saja betul-betul warga. Bukan sebuah pelanggaran rupanya. Satu pemain terjatuh di kebasan Gajah Mada FC. Nong. Tandang, bebas kembali sudah dilancarkan di kebasan Asaba FC. Angkas saja ke depan, bertumbuh 13 maksudnya. Tapi tandukan kepala penjelapatan. Ya, pergantian pemain penguasa dari kesebelasan Gajah Mada FC. Bapran bertumbuh 15 keluar. Lolo nomor punggung 14 masuk Gajah Mada FC. Gafran nomor punggung 15 keluar. Lolo nomor punggung 14 masuk. Gop. Eman dong. Tenaga anak Eman. Bagus. Lemparan ke dalam kembali. Akan dilakukan dalam sebelasan Asaba FC. Angkat saja bola depan. Bertumbuh 6 pasukan di 7. Tapi saya masih bisa. Gati situasi dengan cepur gol. Setempel dari sebelasan Gajah Mada FC. 17. Antek Alexander di sana. Center back dari sebelasan Asaba FC. Terlepas kembali betul oleh Gajah Mada FC. Balik kembali dikucurkan oleh pemain dari sebelasan Gajah Mada FC. Dulu tahukan. Angkat saja bola depan. Bertumbuh 14. Ditangkap dengan sempurna si Tuli Purundar Betul Olahraga. Sampai jaga gawang yang sebelah sana Asaba FC. Kita kebelahikan tendangan gawang. Masih Asaba FC 18. Akas saja bola depan 15 maksudnya. Kembali ke belakang sampai balik ke bawah. Mulai kembali dari kesebelah sana Gajah Mada FC. Yosef berpengaruh ke 5. Masih pelebar ke tengah, bertumbuh 11. Kembali ke belakang Petra Lengkap, bertumbuh 12 Gajah Mada FC. Umpan-umpan sekali sentuh, sampai balik ke bawah di sana, bertumbuh 7. Meliuk ini dia, Sufi. Masih terlalu jauh. Di gawang yang dijaga oleh nomor punggung 1 dari kesebelasan Asaba FC. Sehingga belum bisa untuk memberikan kontribusi gol-gol selanjutnya untuk sebelasan Gajah Mada FC. Ya, bola ditendang ke sini. Tendangan gawang kembali akan dilancarkan oleh kesebelasan Asaba dari Desa Rosok Setelah Larangnya. Angkat saja bola ke depan, siapa yang akan ditunggu di sana? Pada nomor 17. Dibuat saja. Ya, bola untuk diberikan ke panitia. Jangan dimasukkan ke lapangan. Jangan terlalu lama. Masih Gajah Mada FC. Nomor punggung 7. Sampai di bawah. Bukan sebuah pelanggaran rupanya. Kurang saja Astro Center Pelta. Serangan balik kembali dikucurkan oleh pemain dari sebelah sana Asaba FC. Lepas kembali. Lepas dari sebelah sana Gajah Mada FC. Nomor punggung 5 Yusuf. Kita lihat saja betul lagi masih pelebar ke belakang. 15. Pelanggaran. Menjatuhkan satu pemain dari kesebelasan. Gajah Mada FC dapat punggung 17. Berhasil mengajarkan tendangan bebas. Untuk kesebelasan Gajah Mada FC dapat punggung 6 di sana. Ajak-ajak dia untuk memberikan eksekusi tendangan bebas Petra Lengkap. Masih Gajah Mada FC.
12 kembali menteri olahraga. 11. Dibuang saja. Kita lihat saja menteri olahraga nomor 25. Gusur masih melemparkan tegasan penjaga gawang yang sebelah sana. Gajah Mada FC kontingen dari desa Caplong kecamatan Agaya menteri olahraga melempar ke sektor kanan. Kepala punggung ketiga di sana sudah siap untuk memberikan skema serangan. Dan kesebelasan Gajah Mada FC 17 masih melebar. 4-4 sekali sentuh yang dilakukan dalam kesebelasan Gajah Mada FC. 6 masih nomor punggung kenapa itu olahraga angkat saja melempar. Nomor punggung 10 maksudnya Hendro Kauka di sana dengan pemain blok sotong. Lalu jauh rupanya shooting-shooting yang dilakukan oleh pemain yang sudah berapa-apa pada FC. Kita coba lahirkan tendangan dan gawang. Kita lihat saja menteri olahraga center back di sana ancak-ancak dia untuk memberikan eksekusi tendangan dan gawang. Masih melebar saja ke sektor kanan nomor punggung 5 Astro Asamab FC nomor punggung 2 beliuk-liuk dia mencari teman yang bisa membantu serangan. 17 meter olahraga Asamab FC 17 kembali dapat dicuri oleh pemain dari sebelah sana Gajah Mada FC. Terlalu lama rupanya memegang bola dari sebelah sana Asamab FC. Hendro Kauka nomor punggung 10 masih Hendro Kauka. Kita lihat saja lebar ke belakang 6 11 masih shooting saja menteri olahraga tapi sayang shootingnya masih belum terarah di gawang yang dijaga oleh kesebelasan Gajah Asapa Barosong. Bola panitia ayo cepat dimasukkan tendangan gawang. Kau nak kira 5 detik. Tendangan. Salah kembali melancarkan. Ya, rupanya kulit panjang sudah diberikan oleh penguasa untuk jalannya pertandingan pada sore hari ini menteri olahraga. Pertandingan, pertanda pertandingan untuk babak kedua ini telah selesai. Dan kedudukan skor tendangan untuk 12 saat. Gajah Mada FC dari desa dan juga satu untuk sebelasan Asamab dari desa Rosok.